di semifinal Piala Mic Indonesia. nya saya. Hah? Mic nya nggak ada saya di Mbak Rosi. Coba Ambar, Ambar, Mbak Ambar, coba baca Okay. Yang kedua ini tadi. Dzakaraini yang 6 harakat, yang kedua at-tashil, at-tashil adz-dzakaraini. Coba Baik, Ambar. Dzakaraini. Tapi 6, harus 6. Kita Oh, belajar kurang ini ini deh. adz-dzakarain. Allah Baik. ya. Adz-dzakaraini. Baik. Dzakaraini. Bagus, oke. Okay. Yang kedua, tashil. Namanya tashil, bisa enggak? Adz-dzakaraini. 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 Oke, okay, bagus. Itu ada dua tempat di surat Al-An'am. Ada satu tempat di surat, ada dua tempat di surat Yunus. Ada satu tempat di surat An-Naml. Allahu adzina lakum. Bisa baca seperti tadi, panjang 6 sama at-tashil adz-dzakarain. Ini namanya di dalam bahasa tajwid at-tashil atau al atau al-ibdal. Al-Imam Al-Ghazali berkata di sini, wa hiya min huruf al-ibdal wa huruf az-zawaid. Wa hiya la sura laha fil khatt wa innama tu'lamu bisyakl wal musyafaha. Al-hamzah itu tidak bisa jelas kecuali kalau ada guru. Lebih jelas dari langsung dari guru cara baca karena ada yang baca a asma jadi seperti ain, ini salah. Ada yang baca asma kayak nggak ada hamzah, harus dengar dari guru gimana cara yang bagus. Al-Imam Al-Ghazali di sini berkata, والناس يتفاضلون في النطق بها على مقدار غلظ طباعهم ورقتها. يعني setiap orang beda bacaannya hamzah. فمنهم من يلفظها بلفظ تستبشعه الاسماع وتنبو عنه القلوب ويثقل على العلماء بالقراءه وذلك مكروه معيب من اخذ به. يعني اداب رب اوران باشا همزه سمبي جدي عين السماع اعوذ بالله. Biasa ini ikhwah dan akhwat dari Indonesia. A'udhu, ini kayak jadi ain, ini salah. Harus a'udhu, a'udhu. Oke, okay. Ini huruf pertama al-hamzah. Terus, kasih, Al-Imam Al-Ghazali kasih, dia bilang, waqala atau berkata, waqala Abu Bakr bin Ayyash imamuna yahmizu sadah. Fa'ashtahi an asudda udhuni idha sami'tuhu. Dia kasih cerita ada imam masjid, karena ini Abu Bakr bin Ayyash, ini ahli qiraat. Dia bilang imamuna, dia dengar imam yang di salat, biasa salat di masjidnya. Dia bilang baca mu'usadah. Baca an'ain atau baca an'hamdah. Maaf, jatuh. Bacaan imamuna yaqra yahmizu mu'sada fa ashtahi an asud, sampai saya mau tutup kuping enggak mau dengar karena bacaan ai bacaan hamzah salah, jadi mu'sada dia tidak suka. Ha, wa minhum man yughallid lafz biha wa huwa khata, yughallid ghain jadi tebal, hamzah jadi tebal, a'u a'u, ini juga salah. Wa minhum man yushaddiduha fi tilawatiha, adab rabbuna keras hamzah, yaqsud bidzalika tahqiqaha, wa akthar ma yastamilu dzalika ba'da al-mat fiha fa yaqul ya. Ini kasih contoh ada yang salah, salahnya beda-beda, dia kasih berapa salah di setiap orang. Dia bilang seperti kata ya ayyuhalladzina amanu, ada yang bacaannya keras ya ayyuha, hai ini salah juga. Harus ya ayyuha, ya ayyuha, jangan baca ya
ayyuha misala. Wa minhum man yati biha fi lafz musahala wa dhalika la yajuz. Ya ayyuha ini tashin, namanya tashin, jadi lembut sekali atau lunak sekali sampai jadi tidak ada hamzah. Nah, bacaannya ya salah seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kayaknya enggak ada hamzah. Ya ayyuha harus ya ayyuha ya ayyuha. Salah yang tadi berkata Imam Al-Ghazali, ya ayyuha alladzina amanu amanu harus amanu. Ini semuanya salah hamzah. والذي ينبغي أن القارئ إذا همز أن يأتي بالهمزة سلسة في النطق سهلة في الذوق. قالوا dia baca harus baca hamzah yang gampang, yang lembut, yang apa majhur, min ghairi lakzin wala ibtiharin laha wala khuruj bi an hadd. Sakinatan kanat, harakatnya mati atau berharakat. يألف ذلك كل طبع على أحد ويستحسن أهل العلم بالقراءة. Artinya sampai setiap orang belajar Al-Quran kalau dengar hamzah, ini hamzah yang benar. Wadharik al-Mukhtar. Wa qalilun Imam Ibn al-Ghazali di zamannya, zaman ini 900, dia bilang paling banyak di zaman kita salah. Ada berapa salah seperti yang saya sebut di tadi. Wa la yaqdirul qali, ini kasih nasihat dari Imam Ibn al-Ghazali rahimahullah. Wala yaqdirul qari, setiap orang yang baca Al-Quran harus latihan. Harus latihan. Illa biryadatin syadidah. Kama kana Hamzah yaqul. Innama kama kana al-imam Hamzah. Inu ahli qira'ah namanya al-imam Hamzah. Dia bilang, tunggu Hamzah harus latihan. Atau al-Hamzah ya. Innama al-Hamzu riyadah. Innama al-Hamzu riyadah. Kalau mau baca Hamzah, harus latihan biar baca hamz yang bagus. Wa qala Ibn Ibn Taghlib fa idza ahsana ar-rajul sallaha ay tarakaha. Oke. Wa yanbaghi lil qari idza sahala al-hamza an yaj'ala bayna al-hamza wal harf alladhi minhu harakata wa dhalika min kutub al-qira'at. Wa yanbaghi aydhan lil qari, ini al-Imam al-Ghazali kasib rabba kata-kata yang biasa kita atau orang belajar Al-Qur'an salah. قال وينبغي للقارئ أن يتحفظ من إخفاء الهمزة إذا انضمت أو انكسرت وكان بعد كل منهما أو قبله ضمة أو كسرة نحو قوله إلى بارئكم. Kalau saya ini di sini, saya pilih ini yang admin sekarang hari ini, Dian. Coba baca إلى بارئكم Dian. إلى بارئكم. Nah, ini lihat, ini salah yang tadi. Ila barikum. Kayak hamzah kurang jelas. Harus ila barikum. Barikum. Ini dengar. Barikum. Kayak tasil. Tidak jelas. Harus ila bari. Sebentar, dengar. Ila barikum. Bari'ikum. Lebih jelas ini. Ila bari'ikum. Oke. Okay. Kasih contoh lain di sini. Imam Al-Ghazali juga. Contoh yang kedua. Dia kasih. Kama su'ila Musa min qabl. Kita atau saya pilih di sini. Di depan saya ini di layar. Ifa. Coba Ifa. Kama su'ila. Ifa Aceh. Ya, Syekh. Kama su'ila. Ini hamzah bagus. Kama su'ila. Dia habiskan sin yang dhamma atau habiskan harakat sin dhamma. Kama su. Baru masuk hamzah. Kama su'ila Musa. Ahsanti. Oke, saya pilih orang lain. Ada berapa kata di sini? Di sini Neneng. Coba Neneng siap atau enggak?
meaning Bagaimana, Cik? baca kata muttaqiun. Neneng, muttaqiun. Neneng, neneng atau ini mimi. Neneng, Pak. Ulang, baca lagi, ulang lagi. Muttaqiuna. Muttaqiun. Ini oh, harus di wakaf ya. Habiskan apa harakat dhamma. Naam. Naam. Muttaqiun. Bagus, ahsanti, Masya Allah, jamil, jiddan. Di sini mimin, mimin Nurjannah juga. Coba ini ada kata yang mana? U'iddat lil kafirin. Coba Nurjannah. Assalamualaikum. Mimin, mimin Nurjannah. Assalamualaikum, Syekh. Maaf, saya belum siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum siap, maaf, saya belum siap. Belum apa? Belum siap saya itu kepencet. Belum siap. Oke, okay, enggak masalah. Kita pilih ini di sini. Enggak masalah, enggak masalah. Enggak masalah. Latifatun di sini ada latifatun. Ya, coba Syekh. Latifatun. Baca yang mana, Syekh? Coba baca uiddat. Uiddat kata uiddat aja. Uiddat. 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 Ulang lagi. Ulang lagi. Uiddat. Uiddat. Bagus. Ini susah karena hamzah dan ain makhrajnya sama. Jadi susah sedikit. Uiddat. Ulang lagi. Uiddat. Oke. Okay. Bagus, ahsanti. Masya Allah, alhamdulillah. Laptop bisa, bisa masuk. Kami tidak tahu. Syukran, Syekh. Oke. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik, Latifah. Barakallahu fiik. Oke. Bisa jadi admin. Ya, bisa. Sudah. Bisa dengar dari laptop? Bisa putus-putus, Syekh. Dari yang mana di putus-putus dari laptop atau dari HP? Sinyal kuat dari dua. Saya nggak tahu Syekh yang lagi bicara dari laptop sinyal atau kayak tidak kuat ya kan? Bagus kok suaranya Syekh, jelas. Saya sudah saya keluar dari. Hah? Udah jelas, jelas ini. Udah jelas. Mungkin lebih afdal saya keluar dari. Suara jelas enggak? Jelas, jelas. Jelas, Syekh. Jelas, ya. Oke, saya keluar dari laptop. Sudah balik ke. Lebih afdal. Mungkin tidak kuat. Sinyal tidak kuat. Halo.
Ya, Syekh. Halo. Ya, Syekh, bisa dengar suara saya? Sudah, saya keluar dari laptop biar mungkin dari sinyal tidak kuat dari laptop dan ya, dengar. Oke. Okay. Oke, kita lanjut. Oke, qala sudah uiddat. Wa yanbaghi lil qari idza waqafa 'ala al hamzah al mutatarrifa bis sukun an yudhhiraha fi waqfihi bi bu'd makhrajiha wa dha'fiha bis sukun wa dhahab harakatiha. Kalau kamu berhenti atas alu, dengar ya kan? Dian. Dengar, saya dengar. Okay. Alhamdulillah. Oke. Okay. Kalau kita berhenti di hamzah tapi yang terakhir itu tadi hamzah bari'ikum su'ila muttaki'un, itu hamzah yang di tengah kata. Sekarang Imam Ibnul Jazari kasih itu di hamzah yang terakhir, akhir kata. Dia bilang harus kita baca hamzah yang jelas. Kasih contoh seperti dal fa akhirnya hamzah. Juga kata al-khab alif lam kha ba hamzah. As-sama syai. Imam Al-Ghazali berkata kalau ada hamzah di akhir kata seperti ini, harus kamu perhatian, harus kamu baca hamzah yang jelas, harus kamu baca hamzah bersih. Kalau baca walakum fiha dif. Gimana cara baca? Harus sambil kita dengar suara hamzah. Kalau kamu baca dif, hamzah enggak ada. As-sama. Gimana hamzah? Harus baca as-sama. Al-khab. Sambil jelas hamzah. Mungkin saya pilih dari sini berapa orang. Kalau dari HP yang enggak bisa lihat semuanya, lihat empat orang aja. Oke, coba di sini siapa yang Zulfiqar, ya Zulfiqar. Zulfiqar, harus mereka siap-siap. Jangan saya panggil enggak ada yang jawab. Zulfiqar. Iya, yes, Syekh. Assalamualaikum. Coba baca div. Ya, waalaikumsalam. Langsung jawab aja. Ntar kita berkenalan nanti waktu lain. Di sini langsung saya mau baca div, kamu langsung baca div. Enggak usah assalamualaikum, gimana kabar Syekh nanti itu. Oke. Zulfiqar. Zulfiqar baca div biar kita dengar hamzah bersih atau enggak. Coba div div kenceng suara sedikit biar dengar. Zulfiqar. Lagi. Ini div harus hamzah ada. Tapi kalau baca div ini enggak ada hamzah. Nah, itu maksud Imam Al-Jazari, hamzah kalau terakhir harus kamu berhatian biar baca. Juga as-sama, coba Zulfiqar lanjut as-sama. 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 Nah, ini benar. Juga syai, kata syai. Syai. Oke, Hasan. Baik, lebih. Syai. Hasan. Barakallah fi. Jazakallah khair. Wafakakallah Zulfiqar. Oke, jameel. Masyaallah. Hasan. Oke. Ini huruf hamzah. Kalau ada yang tanya di masalah hamzah, silakan. Karena kita sudah selesai salah-salah di huruf al-hamzah. Kalau ada yang mau tanya masalah hamzah, kita mau masuk huruf al-ba. Silakan, yang mau tanya silakan. Saya Ustaz Syekh, mau tanya Syekh. Yes. Ya, yes, silakan langsung Tadbut, langsung tanyaan apa? Kalau salah, ya. Itu ada pas saat akhir itu tapi ini di tengah kata. Ro di situ ada hamzah sukun. Terus ada iya, tapi dibaca wakof gimana suaranya ya, Syekh? Seperti apa? Ada contoh enggak?
Di surat Hud, sebentar saya dilihat lagi. Ya, boleh. Di ini Syekh, di surat Hud ayatnya 27. Ayat apa? Kata apa? Kata hum aradiluna badiyar ro'yi. Jadi ada ya-nya berkasrah tapi dibaca waqaf ro'yi atau ro'yi tanpa bener, suara ya. Benar. Enggak, kita sudah saya sering bilang orang Arab kalau apa namanya ini kalau berhenti harus atas huruf mati. Ya, kalau lanjut di sini badi ra'yi ya kan? Iya. Iya, ra'yi. Tapi kalau berhenti harus sukun badi ar-ra'i. Ar-ra'i. Kalau berhenti, kalau lanjut, nah, kita lihat harakatnya apa? Harakatnya apa kalau lanjut? Ra'ya, ra'yi atau ra'ya? Ra'yi. Ra'yi wa ma nara lakum. Iya. Oke. Okay. Itu lihat. Kita kalau kita lanjut harakatnya apa? Di sini kasrah. Jadi badiyar ra'yi wa ma. Badiyar ra'yi wa lanjut. Tapi kalau berhenti badiyar ra'yi. Badiyar ra'yi. Coba baca badiyar ra'yi. Badiyar ra'yi. Badiyah wala badi? Badiyah. Ya, ya fathah ya kan? Ya, badiyar ra'yi. Ini benar. Kalau lanjut, coba lanjut sama kata yang berikutnya. Badiyar ra'yi wa ma nara lakum. Sahih. Bagus, sahih. Ahsanti. Barakallahu fiik. Ini bacaannya bagus juga. Ahsanti. Oke, ada yang mau tanya lain? Ada yang mau tanya lain? Syekh, kalau berhenti di hamzah, itu harus tekan sekali atau bagaimana minas? Contohnya minas sama atau minas sama gitu saja. Oke, bagus. Tanyaan bagus. Ini tekan, tapi jangan sampai jadi qalqalah minas sama. Enggak. Minas sama. Yang penting kita keluar hamzah. Minas sama. Minas sama. Berhenti di sini. Jangan kelebihan sampai jadi qalqalah. Itu dalam bahasa Indonesia mantul ya kan. Minas sama. Enggak, minas sama syai'in ila akhir. Ahsan tiba. Oke, berikutnya. Kita lanjut atau ada yang mau tanya lain? Syekh, apakah itu namanya nabr ya, Syekh? Sama. Benar, ini ada yang bilang ini nabar juga. Ada yang namanya dalam bahasa Arab itu kalau saya kasih contoh di dalam kita belajar kemarin sifatul huruf. Sifatul huruf al-qalqalah. Al-qalqalah itu apa? Al-qalqalah dalam bahasa Arab. Al-qalqalah itu nabar. Apa? Qul huwallahu ahad. Ahad wa tab kasab. Kasab b ini yang terakhir ini namanya nabr juga. Sahih, ahsanti. Ini namanya nabr dalam bahasa Arab.
Tapi saya tidak kasih dari tadi karena yang itu ada yang di Oktober ini berapa berapa bulan yang lalu ada yang kasih nabar 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 dalam dalam hamzah di dalam lam di dalam ini yang lain-lain. Saya takut atau khawatir mereka salah paham ini maksud ini. Enggak. Nabr ini yang di terakhir seperti hamzah tadi tanyaan as-sama ini namanya nabr juga. Tapi tidak boleh. Nabr itu khusus huruf al-qala aja. Watab, kasab, al-falaq, ahad itu harus kita baca al-qala sama nabr. Oke, ahsantum. Barakallahu fikum. Ha. Berikutnya, ada yang mau tanya? Ya, Syekh, di surah Ar-Rahman ada fi ada admin diam, enggak tahu. Yang admin diam. Iya, Syekh. Enggak, ia menyimak. Oke, enggak bagus, bagus tidak masalah. Coba ha di surah Ar-Rahman ini yang tanya di surah Ar-Rahman ada apa? Yang fi syak itu oh, harus nunnya ke ini apa di hamzah wakofnya ya? Bagus, tanyaan bagus. Ini saya masuk dari laptop coba, tapi saya keluar dari HP coba lihat. Enggak ada suaranya, Syekh. Syekh, suaranya. Suaranya tidak keluar. Suaranya nggak kedengeran. Nggak ada suara, Syekh. Pakai kode tangan kali ya. Kode tangan. Halo, halo. Maya keluar, Syekh. Ya, ada keluar. Oke, okay, alhamdulillah. Oke, okay. Ini tadi bilang apa? Kulla yaumin huwa fi sya'n. Kita tadi, bukan tadi, kemarin-kemarin kita belajar di masalah sifatul huruf dan makhrajul huruf. Sifatul huruf, hamzah ini huruf keras. Nun, siapa yang masih ingat? Nun huruf, nun huruf apa? Tawassut. Huruf tawassut. Cara tawassut, gimana cara tawassut di huruf nun? Karena di sini nun huruf mati. Nun, sya'n, kita berhenti. Huruf jadi mati. Yeah. Kulla yaumin huwa fi sya'. Kalau kita kasih nabr, jadi qalqalah sya'an. Salah. Atau kasih jadi seperti harakat, fathah, sya'an. Harus sya', terus baru masuk nun. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Fi sya'an. Fisha. Siapa yang tanya? Coba yang tanya baca kulla yaumin huwa fisha. Ya. Ya, saya Syekh. Kulla yaumin huwa fisha. Coba, Bu. Ya.
Nah, oke, okay, bagus. Tapi kayak masih kurang tawassut nun, kayak masih kurang sedikit aja. Kullu yawmin huwa fi sya'n. Kullu yawmin huwa fi sya'n. Masih kurang. Fi sya'n. Fi sya'n. Oke, bagus. Oke, Masya Allah, Santi. Barakallahu fiik. Lanjut, kita lanjut. Ada yang mau tanya lain? Saya nanya, boleh saya? Boleh, ya. Kita sembilan. Yang mau tanya, silakan. Syekh, penulisan Hamzah pada saat Fathah Tain, itu kenapa kadang ada alif di setelahnya, kadang nggak ada, Syekh? Oke, yeah. Bagus. Tanyaan ini bagus juga. Tapi ini juga saya sudah jawab. Tapi mungkin kadang-kadang kamu lagi sibuk atau akhwat atau ikhwah masih tidak fokus. Saya sudah bilang tanwin fathatain itu biasa di dalam bahasa Arab bacaannya alif. Yang belajar nahu sudah faham. Ra'aitu Muhammadan. Kalau Muhammadan ada tanwin fathah tapi harus ada alif. Tanwin fathah di dalam bahasa Arab harus tulis atas alif. Taqul ra'aitu Muhammadan. Tapi kalau ja'a Muhammadun tanwin dhammatain dua dhammah itu enggak ada alif. Kalau tanwin kasrah ja'a marartu bi Muhammadin enggak ada alif juga. Kecuali kalau tanwin fathah. Ini pertama. Tanwin fathah itu harus bacaannya alif. Kita sudah kasih tahu kemarin di mad, namanya mad apa? Mad al-iwad. Mad al-iwad, kita sudah kasih berapa surat di Al-Quran ada mad al-iwad. Berarti surat An-Nisa, Raqiba, Hakima, Alima, Sami'a, Basira. Seperti surat Al-Isra, seperti surat Al-Kahf, surat Maryam. Ada berapa surat Al-Furqan. Ada berapa surat di Al-Quran. Ada akhirnya alif. Bacaannya tanwin. Alif itu tanwin bacaannya dua harakat. Tapi ada berapa kata. Ada tanwin fathatain tapi tidak ada alif. Yang pertama kalau nama perempuan seperti Fatimah, Khadijah, ya kan? Kalau Khadijah, Fatimah, Aisyah, taqul ra'aitu Aisyah, tidak ada alif. Tulis fathatain okey, tulis fathatain okey tapi tidak ada alif. Artinya dalam bahasa tajwid kalau ta at-ta'nits itu ta khusus perempuan. Ini biasa akhwat di sini bilang jazakallahu khair syekh. Jazaki ini untuk perempuan. Jangan kalau laki-laki jazaka, kalau perempuan jazaki. Oke. Ta perempuan itu seperti qaim. Qaim ini berdiri, kata berdiri di dalam bahasa Arab qaim. Kalau perempuan qaimah. Ada qaimatan. Ania tapi berhenti qaimah juga shaim puasa orang puasa namanya shaim dalam bahasa Arab dalam bahasa dalam kalau perempuan shaimah naim juga naim tidur ini laki-laki perempuan naimah wa mithlu dhahib dhahaba yadhhabu fa huwa dhahib pergi kalau perempuan dhahibah oke okay. Apalagi terus seperti ini kalau dalam bahasa Arab gampang sedikit dalam bahasa Andalusi semuanya pergi laki-laki atau perempuan nah okay. Itu kata ta'ut ta'nits atau ta'at ta'nits qa'imah sha'imah na'imah dhahibah abidah zahidah ta'i'ah sampai akhir itu namanya ta'at ta'nits ta'i'ah ta'i'at shaimatun qaimatun ya kalau ta'nits mansub qaimatan shaimatan dhahibatan abidatan tan yang ta tanwin mansub itu dua fathah bacaannya
seperti biasa Fatimah, Qaimah, Aimah, Qaimah, Naimah ila akhir. Tidak boleh baca Fatimata alif, Qaimata alif. Tapi kalau laki-laki Muhammada, Faisala, Ra'aitu Faisala, Ra'aitu Faisala, Ra'aitu Ahmada, Ra'aitu Muhammada, Ra'aitu Saliha, ada alif akhirnya. Tapi kalau perempuan Fatimata, Ra'aitu Fatimata, fathah wahida. Oke. Okay. Ini masalah. Masalah kedua, kalau tanwin mansub ini dua fathah atas hamzah. Wa anzala minas sama'i ma'a. Kalau lihat ini, wa anzala minas sama'i ma'a, coba lihat di sana. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anzala minas sama'i ma'a. Kalau lihat kata ma'a di sini, ini saya buka sebentar. Di Al-Quran tulis hamzah tapi tidak ada alif. Tulis hamzah tapi tidak ada alif. Wa anzala minas sama'i ma'a. Harus share dulu. Stop share ini. Ini lihat ini. Bisa lihat ya kan? Ini lihat. Alladhi ja'ala lakumul arda firashan was sama'a bina'a. Ini lihat tanwin mansub. Tapi tidak ada alif. Ya kan? Kata dua wa anzala minas sama'i ma'a. Tanwin mansub ini lihat. Ini yang saya kasih tanda ini. Tidak ada alif ya kan? Tidak bisa. Lihat ini ma'a. Tanwin mansub dua fathah tapi tidak ada alif. Artinya apa? Ini dari tanyaan, jawaban tanyaan tadi. Tanwin mansub atau fathah yang kedua, fathah dua. Kalau ada di atas kata ini lihat saya kasih di mana contoh. Ini lihat. Alladhi ja'ala lakumul arda firasha. Ini lihat firasha. Ini tanwin mansub. Tanwin dua fathah. Tapi tulis atas alif. Firasha. Atas alif. Anzala minas sama'i firasha wa sama'a bina'a. Tidak ada alif. Wa anzala minas sama'i ma'a. Tidak ada alif. أخرج به من الثمرات رزقا أداء ألف تنوين فلا تجعلوا لله أندادا إني لهات أندادا أداء ألف أوكي artinya apa artinya تنوين منصوب setiap kali tulis atas ألف kecuali kalau همزة atau تا مربوطة تا برمبوان seperti yang kasih contoh tadi فاطمة عائشة قائمة صائمة عابدة إلى آخره والله a'lam. Oke. Okay. Enggak ada yang mau tanya lain? Sudah paham yang tanya tadi? Enggak tahu siapa yang tanya. Tapi sudah paham enggak? Syekh paham, Syekh. Tapi pada kata syai'a itu ada syai'an, ada alif di setelahnya, Syekh. Ada alif. Ini karena tulisan syai'a wa syai'un. Syai'an wa syai'un wa syai'in itu beda. Kenapa beda? Karena dia dalam bahasa tajwid kita belajar. Dalam bahasa tajwid itu namanya mad apa? Masih ingat enggak? Yang tanya ini tadi siapa ini yang tanya? Saya, Syekh. Siapa yang tanya? Siapa? Saya tidak bisa lihat nama semua. Ambar. Oke. Okay. Kalau kamu masih ingat, ini syai'a wa syai'un wa syai'in, ini aslinya mad apa? Tahu enggak? Syai'a. Mad lin syai'nya.
Madlin juga mad badal bisa. Iya benar. Ya, Madlin sama mad badal juga. Syai'a. Jadi badal syai'a. Syai'un wa syai'. Tapi di sini lin. Kita di bacaan riwayat Imam Hafs. Bacaannya apa? Mad badal. Madlin. Tapi di bacaan Al-Imam Warsh itu mad badal bisa baca syai. Baca 2, 4, 6. Itu bacaan Al-Imam Warsh. Ahsanti. Itu beda. Kalau syai'a adalah hukum khas beda. Sama yang tanwin mansub di sini semuanya yang tadi kasih contoh. Oke. Okay. Ada yang mau tanya lain? Atau kita lanjut sifatul huruf? Oke. Lanjut, Syekh. Oke, lanjut. Ini langsung. Oke, lanjut ya. Admin hari sekarang sudah semangat. Tadi saya khawatir. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini lihat. Ammal ba. Sekarang kita masuk huruf ba. Huruf ba. Ammal ba. Fahiyya takhruju minal makhraji thani ashar min makharijil fam. Ha? Makhrajnya dari mana? Ma baina asyafatain ma'a talasuqihima. Ab. Kaidah kemarin. Kalau kita masih ingat kaidah kemarin. Ab. Dari antara bibir atas dan bawah. Ab. Ma'a talasuqihima. Harus apa bahasa Indonesia? Talasuq. Nembel. Ya, harus nembel. Talasuqihima. Ab. Jangan al. Al. Harus ba. Ab. Ab sampai nembel atas, bibir atas sama bibir bawah. Waqad taqaddama al-kalam ala annaha majhura. Ini sifatul jahri majhura. Terus shadidah syiddah keras. Munfatihah huruf infitah. Mustafilah huruf istifal. Muqalqalah ba huruf qalqalah ya kan? Muqalqalatun. Jadi berapa sifat? 1, 2, 3, 4, 5. Masih ada satu sifat majhura idlaq al idlaq ahsanti juga dari huruf al idlaq dia kasih fa idzal taqata min kalimatain wa kan kalau ketemu dua ba ketemu wa kanat ulahuma sakinah kana idghamuha ijma'an nahu fadrib bihi aw idrib bi asaka kita sudah tahu ini masalah idgham syaratnya idgham huruf pertama ini, ba pertama, mati. Berikutnya, berharakat. Kalau seperti ini, langsung idgham. Fadrib bi'asaka. Fadrib bi'asaka. Atau fadrib bihi wala. Fadrib. Atau idrib bi'asaka al-bahra. Idrib. Kalau seperti ini jadi idgham. Bacaannya keras. Fadrib bihi wala. Huruf tajdid. Ini hukum yang pertama dari ba. Yang kedua, wa idza sakanat wa laqiyaha mim aw fa. Kalau mim ba yang tadi mati, tapi setelahnya ada mim atau fa. Nahu ya bunayya kam ma'na. Di sini ini lihat di sini yang kasih kita yang saya kasih warna ini irkam ma'na. Jadi idgham ya. Bacaannya irkam. Bukan irkab ma'ana, enggak. Harus jadi idgham. Ini idgham. Kalau saya tanya Mbak Wina, di sini ada Mbak Wina lagi buka kamera. Irkab ma'ana, idgham apa Mbak Wina? Iya, Syekh. Irkab ma'ana. Masih ingat idgham apa ini atau enggak? Karena kita sudah belajar di buku apa itu? Tuhfatul Atfal. Ya. Idhamna. Tadi ini yang pertama fadrib bihi mutamatsilain. Wa irkam ma'na. Masih ingat idham apa atau enggak? Idham yang mutajanisain gitu ya, Syekh. Idham mutajanisain karena makhrajul ba dan makhrajul mim satu tempat. Dari bibir ab am dari satu tempat ini namanya idghamun mutajanisain. Oke.
Au yaghlib fasaufa, yaghlib fasaufa, hari bukan qiraat Imam Hafs. Ini qiraat Imam Susi. Kalau ba ketemu fa, kita di sini tidak ada idgham. Au yaghlib fasaufa, au yaghlib fasaufa, itu kita tidak baca idgham. Di sini idhar. Tapi di sini irkam ma'ana, Imam Hafs baca idgham. Irkam ma'ana. Jadi irkam. Irkam ma'ana. Coba Wina baca. Ya boleh irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Nah, ini lihat teman-teman. Ini dengar. Jadi mim. Irkam ma'ana. Enggak ada ba sama sekali. Irkam ma'ana. Oke. Okay. Jaza fiyal idhar wa idham. Fil idhar ikhtilaf al-lab. Fil idham liqurbil makhraj. Oke. Okay. Ahsan tim Mbak Wina. Wa idha altaqatil ba mutaharrikah. Nah, ini kasih. Berapa hal yang ketiga. Ba tabi ba fathah atau ba dhamma atau ba kasrah sama ba yang berikutnya juga ada harakat. Wa idza iltaqatil ba al mutaharrika wajaba itsbat kullu minhumma ala sighatihi muraqqaqat makhafata an yaqrab al lafdh lil idgham dhalika nahwa sababa. Sababa dia Imam al-Jazari rahimahullah dia kasih contoh kata sababa wa hubbiba ilaikum wal kitaba bil haqq. Imam Jazari bilang harus kamu apa baca ba yang bersih, yang benar, yang tipis. Jangan sababa juga hubbiba ilaikum al kitaba bil haqq. Jangan. Harus baca nahwu wa nahwu qawlihi sababa ba pertama ada, ba kedua ada juga bersih. Jangan sababa sababa harus sababa. Nah, wa al-an wa habbaba ilaikum wa habbaba wa habbaba ada yang kurang keras atau kurang apa? Iya kurang keras karena huruf syiddah di sini. Wa habbaba ilaikum wal kitaba bil haqq. Al kitaba bil haqq ini lihat al kitab ba ketemu ba seperti ba fadrib bihi. Tapi di sini al kitaba di al-mushaf ada harakah al-kitaba bil haqqi. Jadi tidak idgham. Tidak boleh idgham karena ba pertama berharakat, ba kedua juga harakat berharakat juga. Jadi ini harus bersih juga dan bisa. Al-kitaba bil haqq. Al-kitab ini ba fathah, bersih fathah atau bacaan fathah yang jelas. Juga baca ba yang berikutnya berkasrah jelas juga al-kitaba fathah al-kitaba bil ba kasrah al-kitaba bil haqq wa nahwa dhalik ay contoh atau seperti ini terus oke okay. Aslun wa idza sakanat al-ba wajib 'ala al-qari' an yudhhirha muraqqaqah kalau ba di akhir kata atau di tengah kata tapi ba yang harakatnya tidak ada harakat ba mati harus yang baca bacaannya yang tipis jangan bo wa an yuqalqilaha baca qalqala sawa'an kana li iskanu laziman yang di dalam kata sudah tidak atau aridan yang di akhir kata la siyama idza ata ba'da ba wa nahu dhalika qawlihi rabwah ini lihat kata ini yang tiga ini rabuah ini ba kata rabuah ba rabuah rab harus bacaannya qalqalah juga jangan baca rabuah rab karena ra tebal rabuah fi rabuah rab enggak rabuah juga ibrah wa fansab juga fansab jangan fansab fa idza faragta fansab fansab tibis seperti Imam Al-Ghazali bilang idhar muraqqaqah pertama tibis juga qalqalah juga baca huruf kalau dia mati atau tidak oke okay. Kalau saya pilih dari sini di sini ada cucu. Ini namanya cucu, sah? Kan?
Tulisan di sini ada cucu ya kan? Atau saya salah baca? Belum buka suara masih. Saya takut taruh HP, dia pergi. Siapa ini? Coba Irma, Irma Ummu Fadilah, coba Irma. Irma ada enggak? Iya, saya ada, Syekh. Coba baca ini Rabwah dan Ibrah wa Fansab. Bisa lihat atau enggak Rabwah? Yang mana, Syekh? Yang di screen, yang di shoot ini, Syekh? Ini yang saya kasih warna hitam ini. Mana? Bisa lihat enggak? Oh, iya ada. Ini, Syekh. Nah, Rabwah. Coba baca Rabwah. Rabwah. Ulang lagi, tadi suara putus-putus. Oh iya. Rabwah. Oke, okay. Ini lihat bacaannya bagus. Rabwah. Oke, okay. Ibrah juga, Ibrah. Ibrah. Oh ini. Ibrah. Kedengeran enggak, Syekh? Ibrah. Irma. Ya, Syekh, kedengeran enggak, Syekh? Kata Ibrah juga. Ibrah. Bagus. Oke, bagus. Benar, oke. Wa fansab mana ya? Oh, yang fansab ya. Fansab. Oke, bagus. Ahsante Irma. Ini lihat, bacaan Irma bagus. Bacaan Irma ya, bagus. Rabwah. Ya. Amin wa iyyaki. Kenapa? Karena Imam Ibn Al-Ghazali kasih contoh, ada yang baca ini Rabwah, ba, Rabwah, ini salah. Wa ibrah, ra. Kenapa salah di sini? Karena ra yang pertama ini Rabwah tebal, yang baca ba tebal seret dari ra. Jadi Rabwah salah. Ibrah, ya, kenapa di sini ra berikutnya juga tebal? Ada yang baca ibrah, dia siap-siap baca ra tebal, tapi salah mulai dari ba. Jadi bacaannya ibrah, wa qawluhu fansab juga. Ada yang fokus sama huruf sad, ini sad tebal, tapi seret sampai bawaan ke huruf ba. Fansab, salah. Fansab, harus fansab. Fansab sama qalqalahnya. Oke. Okay. Ahsanti Mbak Irma. Barakallahu fiik. Oke. Okay. Di sini ada huruf apa yang berikutnya? Itu Al-Imam Al-Ghazali kasih contoh iskan lazim. Itu lazim. Lazim itu artinya apa lazim? Setiap waktu sukun ada. Kata ini kata Rabwah, kita berhenti atau lanjut tetap sukun ada. Ibrah juga apa namanya ini kita lanjut atau berhenti tetap ada atau bacaan ba sukun. Wa idza farata fansab juga ini setiap waktu atau setiap baca harus mati. Tapi wa ammal arid itu kalau kita lanjut tidak ada seperti ini qawluhu al-hisab al-kitab lahab wa hasab. Oke. Okay. Al-hisab. Kalau berhenti ini qalqala. Oke, okay, sudah tahu ini masalahnya. Tapi kalau kita lanjut al-hisab bil-haqi atau al-hisab dari yaum al-hisabi wa wal-kitab dalika al-kitabu la raiba fihi misalan. Dalika al-kitabu la raiba al-kitabu la. Al-kitabu la. Kalau berhenti dalika al-kitab. Al-kitab. Ini jadi huruf mati. Kalau lanjut dalikal kitabu la raiba fi al-kitabu la. Ini namanya sukunun arid. Oke. Okay. La ilaha illallah. Faslun wa idza waqa'a ba'da al-ba. Ini harf al-ba. Ini masih belum selesai harf al-ba. وإذا وقع بعد الباء ألف
wajib alal qari an yuraqqiq al-lafz biha. Kalau setelah huruf ba ada alif, harus yang baca atau ahli qiraah harus tibiskan huruf apa? Huruf al-alif. La siyama idza waqa'a ba'da harf isti'la au itbaq nahwu baagh. Ha, faman ittara ghayra baaghin ila bari'ikum wa basit wa al-asbat wa al-batil wa baligh. Ya, salah di sini di mana? Kalau kita atau kalau saya pilih satu orang dari sini, siapa yang pilih? Ini ada Dede. Ya, Syekh. Ada ya, Syekh. Alhamdulillah. Ya, tadi juga. Alhamdulillah. Saya tanya karena ada yang taruh HP, mungkin pergi dapur, kalau akhwat, kalau ikhwan lagi supir, atau pergi. Oke. Standby di musala. Di sini, ini lihat. Ya, ini kasih contoh. Bisa lihat layar ya kan, Bu? Ya, bagi. Nah, ini. Bagi. Faman itturra ghaira bagi wala ad. Al-Imam Al-Jazari kasih contoh. Ada yang baca di sini, tapi bacaannya salah. Saya mau kamu baca di sini. Coba lihat. Kamu baca yang benar atau yang salah. Coba baca bau. Baca bau. Bau aja. Bau. Coba Bu. Bau. Nah, ini kamu yang baca salah. Salah. Bu. Harusnya gimana, Syekh? Dia bilang. Ini lihat. Nah, ini lihat. Ah, saya mau jelaskan biar faham ulang lagi. Ya, Imam Al-Ghazali bilang wa idza waqa'a, kalau ada setelah harf al-ba alif ini, wajib 'ala al-qari an yuraqqiq al-lafz biha, harus baca ba tibis, jangan ba, harus ba ya, ba dan alif tibis, ghain ini tebal. Coba Bu baca lagi. Bau, gitu ya. Ah, ini oke. Coba bari'ikum juga. Bari'ikum. Bari'ikum. Bagus. Wa basit. 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 Bu, diulang. Jangan sampai jadi panjang lebih dari dua harakat. Basit. Basit. Bu. Basit. Oke, al-asbat. 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 Enggak. Dua harakat di sini. Al-asbat. Al-asbat. Oke, bagus. Ba bagus. Ini ba bagus. Terus wal-batil. Al-batil ini kata al-batil. Al-batil. Bagus. Wa balighun. Oke, ahsanti. Al-Imam Al-Jazari tadi dia bilang ntar kita ini baca ini semuanya ntar di buku Al-Jazariyah ada. Tapi di buku Al-Jazariyah bait syair. Di sini bukan syair, ini biasa aja. Oke. الإمام الجزري بيلان فكثير من القراء يتعمدون اللفظ بها شديدة فيخرجون عن حدها ويفخمون لفظها فاحذر ذلك واحذر أيضا إذا رققتها أن تدخلها إمالة فكثير ما يقع في ذلك عامة المغاربة إني خصوصا تكورا مغرب إتو سلاح دي حروف الباء كالو أدين موتانيا خصوص حروف الباء سلاكان karena masih ada 20 menit mungkin kita sudah selesai. Kecuali kalau mereka masih semangat ya lanjut. Ya, Syekh. Ada yang mau tanya di ada yang mau tanya huruful ba di sini? Ya, Syekh, saya boleh ya tanya. Ya, boleh. Bukan tanya, saya mah hanya bersyukur saja. Ternyata selama ini kan kita kadang suka lengah ya baca alif itu di tengah. Jadi nggak nyadar gitu bahwa dibacanya harus seperti itu gitu kan, karena kita belum tahu ilmunya gitu kan. Sekarang udah dijelasin alhamdulillah, jadi udah tahu ilmunya. Saya sangat bersyukur, alhamdulillah, syukron, Syekh. Alhamdulillah. Tanyaan apa tadi?
Katanya saya mah hanya mengucap syukur aja. Tapi saya minta, saya maaf, kadang-kadang kita dulu, kadang-kadang karena saya di kampung, kan di kampung aja. Saya di kampung-kampung, bukan kampung aja. Kalau kampung bagus, tapi ini di kampung-kampung masih jauh dari kampung. Suaranya ya, kurang jelas. Tapi aku, alhamdulillah, ini rezeki dari Allah Taala. Saya alhamdulillah bisa jadi ini bisa ngajar. Udah mulai putus-putus lagi suaranya. Halo, Dian. Ya, dengar sih, terdengar. Alhamdulillah. Ini saya tadi bilang, ini masalah biar kamu paham. Ini apa, saya pakai HP, dia kasih wifi ke laptop. Kalau bergerak sedikit aja, putus. Harus taruh HP di satu tempat, kalau bergerak ke kanan atau kiri, langsung. Ini kenapa saya tadi bilang ini nikmat dari Allah Ta'ala. Nikmat dari Allah Ta'ala benar. Gimana kita bisa belajar dari sini, dari kampung terus juga. Alhamdulillah. Saya tadi bilang ini juga rezeki untuk teman-teman kita yang nunggu-nunggu dari minggu, dua minggu, tiga minggu. Baru sekali bisa ngajar. Mudah-mudahan insya Allah kita kalau balik ke Indonesia bisa setiap minggu, setiap waktu. Alhamdulillah. Amin. Cepat balik ya, Keh. Aduh, gimana cepat balik? Harus bulan Ramadan di sini. Ini sudah 8 tahun, 9 tahun, 9 Ramadan saya tidak ada di sini. Sudah ibu saya sudah senang. Ramadan ini saya di sini. Harus menyenangkan ibu, Syekh. Birul walidain. Saya enggak bisa pergi kemana-mana. Ya, kalau saya pergi, ibu kayak sedih. Kamu datang setelah 8 tahun mau pergi kemana-mana. Saya enggak mau pergi kemana-mana, sudah enggak bisa. Oke, kita lanjut. Kita lanjutkan. Ada mau tanya? Yang mau tanya silakan. Ntar masalah ini nanti. Ahwan, saya mau nanya tentang tajwid. Oke, ada yang mau tanya? Sedi. Ya, Syekh. Ya, silakan, Aska. Silakan. Ya. Perbedaan idgham mutajanisain dan idgham mutaqariben itu apa ya, Syekh? Itu kan yang terkait dengan Mbak tadi ya, idgham ma'ana. Tadi masuknya ke idgham mutajanisain gitu ya. Idgham ma'ana, iya benar. Terus? Iya. Ya, pertanyaannya kalau yang selama ini dipelajari itu masuknya ke idgham mutaqariben. Makanya bertanya apa perbedaan idgham mutajanisain dan idgham mutaqariben, Syekh? Tanyaan kamu bagus. Ini boleh saya tanya enggak, Mbak Aska? Ya, silakan, Syekh. Ini tanyaan kamu di buku Hidayat al-Mustafid atau buku lain? Karena di buku Hidayat al-Mustafid ada salah tulisan. Ini dari lain nih, Syekh. Dari Qiraati berbeda. Iya. Itu ada yang ikut buku Hidayatul Mustafid itu ada salah tulis aja. Dia boleh tulis di Hidayatul Mustafid waktu saya belajar itu masih umur saya mungkin 17. Guru kita bilang di sini ada salah tulis. Dia apa bahasa Indonesia? Mungkin dalam bahasa Indonesia ganti atau tukar. Kasih contoh huruf mutaqaribain di huruf mutajanisain. Huruf mutajanisain, huruf mutaqaribain. Tapi itu salah tulisan aja. Ya. Ini masalah. Masalah kedua, tanyaan kamu bagus juga. Kalau saya tanya kamu,
Kamu faham huruf al-mutaqariban artinya apa enggak, Mbak Aska? Nah, ini yang belum tahu saya. Cuman di sini cuman itu mutaqariban ialah sa sukun belum. Bertemu za, of sukun okay. Bertemu ta. Kalau gitu. Belum tahu, kalau belum tahu saya menjelaskan. Kalau nah. Kalau enggak itu gampang. Yang penting kamu paham kenapa bilang mutaqaribain, kenapa bilang mutajanisain. Ini penting. Masalah gimana caranya itu nanti atau kapan idgham itu nanti. Al-mutajanisain, idgham mutajanisain, dua huruf, huruf idgham sama huruf yang idgham di dalamnya dari satu tempat. Seperti tadi ke ba dan mim. Ba, ini lihat ab dari mana? Bibir. Am juga dari bibir. Ini namanya mutajanisain. Mutajanisain. Kenapa mutajanisain? Karena makhrajnya sama. Tapi sifatnya beda. Ini namanya mutajanisain. Kasih contoh lain biar kamu ingat. Ba qalat ta'ifatun. Wa qalat ta'ifatun. Kalau kamu ikut, tapi saya lihat nama kamu ikut di pelajar makharijul huruf. Ta sama ta. Makhrajnya sama, Bu. Ya kan, Mbak Aska? Betul. At sama at. At. Jadi ujung lidah sama asal gigi kedua, gigi sari dua atas. At. Artinya apa? Makhrajnya sama. Oke. Okay. Yalhas zalik. Yalhas. Ini contoh yang ketiga. Ta ma'adha. Nah, ini lihat as ujung lidah sama ujung gigi. As za juga az satu tempat. Ini makhrajnya sama. Halo. Iya, iya saya. Dengar saya. Oke. Okay. Yalhas zalik. Jadi yalhas keluar. Masih dengar ya kan? Masih dengar saya. Masih share. Oke, balik lagi alhamdulillah. Al-had zalik, ini contoh lagi ya. Al-had zalik sa ma'a za. Kalau ada idgham yalhaz zalik sa ma'a za, tapi syaratnya apa? Syaratnya yang kita sudah sering bilang, sa huruf sa mati, huruf dzal berharakat. Yalhaz zalik. Jadi bacaannya yalhaz zalik. Wa qalat ta'ifatun juga. Lihat qalat ta'ifatun. Sa mati wa ta berharakat. Jadi idgham qalat ta'ifatun. Irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Ba, huruf ba mati, huruf mim berharakat. Jadi idgham mutajanisain. Ini idgham apa? Mutajanisain. Kalau makhrajnya satu tempat, namanya mutajanisain. Mutaqaribain, di dalam bahasa saya lihat di buku-buku tajwid orang Andalusia, dia bilang mutaqaribain. Artinya apa? Berdekat. Atau dekat, makhrajnya dekat. Kalau kita lihat huruf yang makhrajnya dekat di bacaan Al-Imam Hafiz, lam dan ra. Contoh seperti qur rabbi. Qur rabbi. Ya. Mbak Aska masih ada ya kan? Masih saya. Qur rabbi, ini makhrajul lam. Alhamdulillah. Makhrajul lam sama makhraj ra. Makhraj lam beda. Makhraj ra beda. Tapi dekat. Tempatnya dekat. Ini namanya mutaqaribain. Di riwayat Imam Hafs, enggak ada idgham mutaqaribain kecuali lam dan ra. Sama satu kata di surat Al-Mursalat. Alam nakhluqkum. Qaf dan kaf. Kamu tahu makhrajil qaf dan makhrajil kaf. Apa makhraj? Ak makhraj lain.
tapi tempat dekat. Ini masuk di idgham mutaqaribain. Paham Bu enggak? Insyaallah paham Syekh. Jadi di idgham mutaqaribain itu hanya lam sukun bertemu ra dan qaf sukun bertemu kaf. Itu ya Syekh. Ini di riwayat Imam Hafs. Yang kita belajar, yang kita baca. Oke, bagus. Al-Mutayyanisain banyak. Ini ta ketemu ta. Kadang-kadang ta pertama. Ta kedua. Sibirtil imbasat. Ta. Ini ta pertama. Kadang-kadang ta pertama. Ta berikutnya. Seperti qalat ta'ifatun. Tapi syaratnya. Huruf pertama mati. Huruf berikutnya berharakat. Oke, okay, ahsanti. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Ada yang mau tanya lain? Mereka kaya sudah diam. Lanjut, Syekh. Allahu a'lam. Hah? Lanjut. Lanjut aja. Oke, coba lihat huruful kita baru belajar dua huruf ya kan? Wa amma ta, coba lihat banyak atau enggak, karena waktu sudah kaya sudah cukup. Oke, baca ta, enggak masalah sampai selesai waktu. Kalau mereka ada yang buru-buru mau berangkat kerja, silakan, enggak masalah, tidak ada masalah. Oke, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Kita tadi di mana? Nah, oke. Okay. Lihat ya, wa ammata. Wa ammata. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang lagi. وأما التاء فتقدم الكلام على أنها تخرج من المخرج الثامن من مخارج الفم وهي من فوق الثنايا. Ini barusan kita baca atau kasih makhraj ta at ujung lidah sama asal gigi atas at yang keluar lidah waktu baca ta orang Indonesia selamat ini salah at salah harus lidah belakang gigi atas at tidak keluar at kalau at selamat nikmat ini salah jangan oke katakan wa hiya fawqa sa'idan ila jiyatan halakan mimma qalb taraf wa hiya mahmusatun huruf hams sifatnya hams juga huruf keras jiddah huruf infitah huruf mustafilah sama sifat yang kita bilang kemarin itu sifatul farra min lub. Waqila innaha min huruful qalqalah. Qila. Ada yang bilang ta min huruful qalqalah. Tapi kita tidak masukin di huruful qalqalah. Wahada fi ghayat ma yakum min al-ba'd. Imam al-Jazari tidak mau ini bilang ini jauh. Tidak mungkin dari huruf qalqalah. Lianna kulla huruful qalqalah majhura syadidah. Walau lazima dhalika fi ta' lazima fi al-kaf. Oke. Falau lalhams alladhi. Ini karena ada hams di huruf ta. Karena ada hams, kalau tidak ada hams jadi dal. Atta, karena ada hams, at, hams keluar nafas. Hams keluar nafas. Kalau tidak ada hams jadi seperti dal. At seperti suara dal. Walau lal jahr alladhi fi dal lakana ta. Jahr huruf sifat jahr di huruf dal. Jadi kalau tidak ada jahr jadi ta idzil makhraj wahid wa qad ishtaraka fi sifat ini masalah. Baik. Ila
فإذا نطقت بعدها وبعدها ألف عندي معنى فإذا نطقت بها قالوا كم بشهتها وبعدها ألف غير المحالة فاحذر تغليظها وأن تنحو بها إلى الكسر وكلام محذورا بل تنطبق بأمر قطع نحو تائبون تائبون مقصود يا إمام ابن الجزري الدزني تائبون وتأكلون قالوا باشا تائبون jangan baca te te ibun seperti jadi imalah jangan baca ta yang bersih ta ibun faslun wa amma idza sakanat wa ata ba'daha ta au dal au ta ini yang contoh tadi wajib idghamuha fihin fa idza udghimat fi ta wajib idhar al idgham nahu qalat qa'ifatun ini contoh yang tadi qalat qa'ifatun tapi kapan itu kalau ta mati kalau ta mati setelahnya huruf setelahnya ta atau dal atau ta juga itu berharakat jadi idgham lihat ini wa idz qalat wa dzalika nahwu qawluhu ta'ala qalat ta'ifatun idgham ta enggak ada suara qalat ta'ifatun enggak ada hams sudah idgham idgham bersih atau idgham kamil sempurna wa qalat طائفةٌ إذ قالت طائفةٌ قالت طا قعد سورتا قالت طا قالت طا لت طا قالت طا يعني إدغام لأن في الأصل إطباقا مع ونحو ذلك مع وكذلك مع الاستاء وذلك غاية القوة قالت طائمة أوكي وإذا تكررت التاء يعني مسألة برتامة قالوا تاء ماتي setelahnya dal atau ta atau ta. Yang kedua, kalau ta ulang-ulang atau ada dua ta di sini. Seperti ini. Tatawaffa. Tatawaffa. Au ini satu kata. Au dari dua huruf. Kita ini dua kata. Ada ta pertama kita ta. Atau ar-rajifatu tatba'uha. Ini ta lihat ta sama dua tak di dalam satu kata. Tak yang pertama sama tak ar-rajifatu tatba'uha. Ar-rajifatu tatba'uha. Apa yang dia harus di sini atau kalau kita baca di sini harus baca tak bersih dan jelas. Seperti tak pertama innalladzina tatawa jangan dadawa, tata, ya harus bersih, bersih, tak semuanya. Kata yang pertama ini, tatawaffahum. Au, kata yang kedua, laqad kita tarkanu, kita tarkanu, ini kaya idgham, salah. Kenapa salah? Karena di sini ada berharakat kita, jadi tidak boleh idgham. Laqad kita tatarkanu ilaihim syai'an kitatar harus bersih atau baca ta yang benar atau yang bersih wa idza takarrarat ra ar-rajifatu tatba'uha ar-radifa ayau matarjufu ar-rajifatu tatba'uha ar-rajifatu tatba'uha harus baca ta yang pertama dhammahnya sama tatba'uha fa bayanu hadzal harf lazim harus atau lazim baca harf ta bersih di sini. Oke. Okay. Kasih contoh ini tidak usah kita menjelaskan. Wa idza ja'at qabla harf al-itbaq fi kalimatin ini ta sebelum huruf itbaq. Kalau kita ingat huruf itbaq ada huruf apa? Huruf itbaq berapa huruf itbaq? 4. Ta, sad, dad, ta, da, mutbaqah. Sad, dad, ta, da. Ini huruf itbaq. Kalau ta datang sebelum huruf itbaq ini, seperti ini, afatatuma'una, ini lihat ta sebelum ta. Kasih contoh ini. Di sini di bawah, enggak bisa naik ke atas. Ini, kasih ta ini sebelum ta. Harus juga bersihkan ta dari ta. Jangan, karena makhrajnya kita sudah tadi bilang, makhrajnya dekat. Kalau baca, afatatu ma'una jadi semuanya ta afatatu ma'un harus afata afata
buka mulut baca ta, ta balik lagi ke ta itbaq. Afatatma'una afatatu afatat sama qalqalat ta wala tatrudi, ada yang baca wala tatrudi, wala tatrudi, wala ta tatrudi, jangan baca wala tatrudi tatrudi wala tatrudi. Oke, ambil satu orang dari sini. Siapa ini di sini? Rina. Coba Rina, masih ada enggak Rina? Hadir, Syekh. Nah, hadir, alhamdulillah. Coba baca afatatma'un sama sama kata wala tatrudi. Apa kalimatnya tadi, Syekh? Afatatma'un. Bisa lihat di layar enggak? Belum kelihatan, Syekh. Afatatma'u. Oke, bagus. Ini bagus. Bacaannya tapi kayak kayak ta masih tebal sedikit. Afatatma'u. Jangan. Ta ta. Afata. Afata. Baca lagi. Afatatma'u. Afatatma'u. Baca sama ta biar jadi ber afatatma'u. Belum ya, Syekh? Afatatma'u. Enggak. Baca semuanya, jangan kamu berhenti. Baca satu kata semuanya. Afatatma'un. Afatatma'un. Oke, okay, bagus. Tapi tak masih tebal sedikit. Wala tatrudi. Coba baca kata yang berikutnya. Wala tatrudi. Wala. Baca wala tatrudi. Wala tato. Wala ini salah. Masih ada. Tak, kayak masih tebal. Masih. Masih wala ta. Wala tatrudi. Harus wala. Wala. Wala ya Allah wala tatrudi wala tatrudi wala ta 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 wala tatrudi alladhina wala tatrudi. Oke, bagus, jadi bagus ini, jadi benar. Oke, ahsanti, masyaallah, syukran saya, barakallahu fiik. Oke. Kasih contoh ini yang berikutnya juga. Wala tatau. Tatuhira juga. Tatuhira, tatuhira. Coba ini. Fathiyah. Coba fathiyah. Wala tatau. Tatuhira. Buka suara. Kedengaran, Syekh? Iya. Wala tatau. Tatuhira. Tatuhira. Enggak, ada dua ini. Yang mana, Syekh? Tatau juga sama. Oh. Wala tatagaw. Bagus, sahih. Tatihira. Wala tatagira. Bentar, Syekh. Enggak. Wala tatahira. Enggak, oke. Okay. Wala tatagaw dan tatihira. Itu kata lain. Tatahira. Tatahira. Ini ta masih tebal. Tatahira. Ta, ta. Kita bilang ta huruf tibis. Ta huruf infitah. Ta, ta. Bukan ta. Tatahira. 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 Oke. Ahsanti. Ahsanti. Baik. Barakallahu fiik. Di sini as-ta munsalikhatun munfatahah mahmusa wal qawida taqaddama wa mujawir ila akhirih. Ala tara anna ta idza waqa'at ba'da harf itbaq lam yakun bid min an tabdal minha ta wa nahwa dhalika istafa. Kata istafa wa itturra. Di sini al-Imam rahimahullah Ibnu al-Jazari kasih contoh kata istafa wa itturra. Istafa itu di sini ada ta. Aslaha
استطفى استطفى ادغام دي سني ادغمت التاء ذهبت سامبي دي ان قاعدة ابدلت ابدلت طاء استطفى استطفى و فمن اضطر فمن اضطر وكاتا دي سني هذا كاتا لئن بسطت الي فرطت واحطت بما لم تحط به ini semuanya idgham karena ta pertama ini lihat ta basat ta ta di kalau kita lihat kata ini di Al-Qur'an ta mati sama huruf ta berharakat jadi idgham la im basat ta ilayya basat ta basat ta ini namanya idgham kamil atau idgham ناقص. هذه شنطوة إذا سبقت الطاء التاء وكانت ساكنة أدغمت الطاء فيها. فإذا نطقت بها لخصت صوت الطاء مع الإتيان بصوت الإطباق. بشأن يسب لك لئن بسطت سورة طاء أدا. بسطت جنان بسطت بسطت كاين قاعدة طاء. هاروس أدا سورة طاء. بسطت ثم تأتي براء بتاء مرققة بسطت bukan huruf قلقلة tidak قلق tidak باشا قلقلة di sini بسطت enggak idgham tapi suara ta masih ada بسطت بسطت coba ini mutmainnah masih ada enggak mutmainnah mutmainnah sudah pergi. Saya cuma coba sih. Coba, ha? Basata. Ulang lagi, basata. Basata. Oke. Wa ahattu, coba ahattu. Wa ahatta. Wa ahattu ya, Teh. Wa ahattu. Ahattu. Ahat. Ahattu. Oke. Ini lihat suara ta masih ada. Oke, ahsanti barakallahu fik. Sahih. Ahattu suara ta ada juga ta tibis. Ahattu wa farrat juga farrattu. Farrattu. Jangan baca farrattu atau ahattu. Enggak. Suara ta ada sama ta tarkib. Oke. Mutmainnah ada enggak? Kenapa mutmainnah pergi? طيب ini Rifqiyati coba Rifqiyati ya Syekh yang mana Syekh coba baca basata yang... ilayya yadaka wa farrastu basata ini yang salah sering ada seperti ini basata kenapa itu di dalam bahasa Andalusia namanya seret ya kan ta ya. Tebal tapi dia bacaan ta seperti ta tebal juga salah ini terseret im basata oh ya seret ya coba Mbak Rifki ya coba ya saya ya saya suka keseret-seret emang basot basota bersihin ta aja idgham sudah bagus idgham sudah bagus benar. Basalt. Tapi bersihin ta aja. Basalt ta. Basalt ta. Masih ya sih. Oke, ini. Oke, ahattu coba ahattu. Ahattu. Mana sih? Coba baca ahat. Enggak, seperti tadi, belan-belan. Enggak. Jangan buru-buru sampai salah. Iya. Ahattu. Ahattu. Itu bukan sih. Enggak, masih salah. Oke, Ahsanti. Coba Lili. Ahsanti Rifki, coba Lili. Sekeran saya. Enggak masalah, barakallahu fiik. Lili masih ada enggak?
Di sini namanya masih ada, tapi dia masih ada atau enggak? Tidak jawab. Coba Tina. Tina Afrianti. Coba. Ya, Syekh. Yang mana, Syekh? Ahabtu ya. Basatta ilayya. Basatta wa farratu. Basatta wa farratu. Basatta farratu. Farratu. Basatta. Enggak, masih. Ini suara kayak putus, tapi baca yang ulang lagi. Basatta. Oke, bagus. Terus farratu? Farratu. 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 Bukan farratu. Farratu. Oh, farratu. Oke, ahsanti. Barakallahu fiik. Di sini banyak yang belum latihan, tapi mudah-mudahan mereka sudah paham semuanya ini. Syekh, itu namanya grup apa, Syekh, yang tadi ya, Syekh? Apa? Namanya idgham apa yang kalau ta sukun bertemu ta hidup itu? To sukun bertemu ta hidup. Idgham kamil ya, Syekh? Itu mutajanisain. Mutajanisain. Oh iya. Ada kamil, ada naqis. Ada kamil, ada naqis. Tapi di sini itu kan mutajanisain. Oh, mutajanisain aja. Jadi mutajanisain. Kalau makhrajnya sama, seperti saya menjelaskan tadi, makhrajnya sama, ini itu kan mutajanisain. Kalau makhrajnya dekat, mutaqaribain. Oh, siap. Okay. Ya, syukur. Jadi kalau mutajanisain itu huruf yang pertamanya tetap terbaca ya, Syekh? Tetap ada makhrajnya kayak tadi to. Ya, kecuali yang ini. Yang kecuali yang atau juga. Kecuali yang ini aja ya, Syekh? Kecuali ini aja karena ini huruf to itbaq. Huruf itbaq harus kita baca itbaq biar biar idghamnya jadi benar. Kalau kita berarti baca kalau, ahattu kalau baca ahattu ini itbaq hilang jadi tak semuanya ahattu karena dia bertemu huruf itbaq duluan ya Syekh. Iya oke okay. Ini ahsanti. Kalau rudit tu berarti langsung ya Syekh rudit tu dal bertemu tak ini iya kenapa langsung karena ya, ada itbaq iya. Oke, Syekh. Iya, wa mithlu ish. Juga ada seperti wa akhadtuhum. Fa akhadtuhum. Tapi di sini kita izhar fa akhadtuhum. Kita izhar. Itu bacaan orang lain namanya Susi. Akhadtuhum. Kita tidak masuk. Oke, ahsan. Barakallahu fiik. Ada contoh itbaq lainnya, Syekh. Contoh itbaq lainnya untuk sodo. Di mana? Enggak ada. Kayak enggak ada. Di mana? Di dalam buku Al-Jazariyah yang kita belajar, wa bayyinil itbaq min ahattu ma' basatta wal khulfu binakhlukum. Ini kita buru-buru aja, tapi setelah kita belajar huruf ini di dalam bait syair ada di Al-Jazariyah juga ada. Insyaallah kita belajar waktu sampai di bab itu. Insyaallah. Ya. Insyaallah. Oke. Okay. Kayak sekarang sudah jam 7.17 di Indonesia. Di sini jam 3.13 juga. Ya. Saya sudah cukup. Ada yang mau berangkat kerja, ada yang mau kerja, ada yang. Iya, saya juga mau istirahat silakan. Enggak, saya sudah tidur. Kalau saya mau ngajar biasa jam 9 sudah tidur. Jadi di sini mereka di sini bercanda sama Syekh Faisal. Kamu seperti ayam. Dari awal malam sudah tidur. Karena mereka jam 11, jam setengah 12 baru tidur. Saya jam 9 sudah tidur. Iya.
Oke, alhamdulillah. Yang penting ini dari Allah Ta'ala kita bisa belajar, bisa ngajar dari Yaman ke Indonesia. Amin, amin. Alhamdulillah. Gak ada yang mau tanya sebelum kita baca doa. Sudah cukup, Syekh. Ini ikhwan di sini enggak ada ikhwan, semuanya akhwat. Ada ikhwan, enggak tahu di mana ikhwan. Ikhwan sedikit hari ini, Syekh. Hah? Ikhwannya sedikit. Ya, tapi yang membimbing ikhwan biasa akhwat, ibu-ibu. Ya, alhamdulillah. Enggak ada yang mau tanya sebelum kita selesai? Sudah cukup, insyaAllah. Alhamdulillah, segini juga. Walau tidak masalah tajwid, mungkin tanyaan biasa aja, bukan masalah tajwid. Iya, saya tanya. Saya untuk Rabu depan, ini kan berlanjut ya, Syekh, ya? Untuk Rabu depan, maksud saya berlanjut. Kenapa terus? Ya, karena kalau loncat ke saya, senang mengikuti itu secara kurikulum gitu loh, Syekh. Berlanjut gitu, jadi biar dapat semua gitu, Syekh. Tidak loncat-loncat. Iya. Yeah. Oke, tapi kita tadi sambil huruf ta, masih ada berapa huruf ya kan? Sambil 28. Iya, nggak apa-apa, Syekh. Oh. Berapa mingguan ya? Ya? Insya Allah kalau kita... Insya Allah bisa lanjut kalau tidak ada hal-hal yang kita, atau ada alasan, atau ada udur, itu masalah dari Allah Ta'ala. Tapi biasa jadwal kita seperti ini, hari Rabu kita lanjut belajar tajwid al-jazariyah, tapi biar kita faham sifat huruf yang kita belajar kemarin, saya kasih bab ini dari buku lain biar menjelaskan. Buku coba apa sih saya tadi namanya, buku apa? Ini buku apa namanya tadi, kitab apa? Buku namanya Tahmid ya. At-Tamhid. Ntar saya tulis di mana, di chat, biar yang mau beli ada saya beli dari Indonesia. At-Tamhid. Waktu saya di Indonesia ada. Nggak bisa bacanya Arab pun dulu. Di ilmu. Ada yang udah diterjemah, ya? Benar. Kalau cari di Tokopedia atau Shopee pasti ada. Shopee. Karena ini buku yang apa sangat luas, pasti ada terjemah. Oke. Okay. Ya, oke. Okay. Jazakumullah khair. Sudah kita baca doa atau ada yang mau tanya lain? Doa, Syekh. Admin sudah buru-buru, admin. Mungkin lihat Syekh sedang ngantuk, mau tidur. Ayo doa. Assalamualaikum, Syekh. Ada yang mau nanya, Syekh. Aku belum bisa baca huruf gundul. Ya, boleh. Ini ada rumusnya gitu, Syekh. Oh, ini masalah. Tapi gimana caranya? Saya nggak bisa. Iya, belajar ya, Syekh. Belajar baca Arab gundul. Belajar. Di mana tuh? Kita lagi belajar bacaan tajwid, insyaallah bisa belajar bahasa Arab baca gundul ini. Namanya apa? Undul. Gundul, Syekh. Tak berharokat itu, tidak ada harokat. Gundul itu yang botak. Iya. Gundul ya. Itu enggak ada rambutnya, Syekh. Itu kalau di Sunda istilahnya huruf gundul, Syekh. Tapi apa namanya ini? Di sini orang Arab yang orang Arab kalau ngajarin anak kecil, dia dari awal belajar yang undul ini, yang tidak ada harakat fathah kasrah. Yeah.
Jadi anak paham langsung ini harakatnya dhamma, harakatnya kasrah, harakatnya fathah. Orang Indonesia dari awal kasih fathah, kasrah, dhamma, jadi hafal huruf yang punya harakat. Kalau tidak ada ini yang namanya gundul ini, jadi tidak bisa baca. Iya, itu masalah betul. Di sini dari awal. Harus belajar dari awal tidak pakai harakat. Itu biasanya. Okay. Biasanya sekarang yang penting kita belajar Al-Quran benar. Biasanya kalau di sini itu sih yang sekolah di madrasah itu bisa sih. Kalau sekolahnya di umum kurang bisa. Kalau di madrasah kayak ibtidaiyah gitu, sanawiyah itu diajarkan. Oh, iya. Kita belajar dulu ya, Syekh. Harus belajar mengi'rab ya, Syekh. Di nahwu. Enggak, kita belajar. Kita belajar tajwid sekarang. Iya, setelah saya itu aja, kita buka kelas di tajwid aja. Iya. Sekarang mah dibacain sama Syekh aja dulu lah, enggak apa-apa. Iya, iya. Iya, sekarang kita belajar tajwid. Kalau sudah lancar baca tajwid, baru masuk ke belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab biar baca huruf yang kondol sama bacaan Arab yang lancar. Insyaallah nanti. Iya, saya satu-satu aja saya. Kalau berbarengan pusing. Iya, kalau orang Arab bilang kalau makan di dua tangan apa tidak bisa, namanya apa bahasa Indonesia? Selak sih. Selak benar harus satu-satu dulu. Iya. Suap-suap satu-satu. Juga saya lihat. Iya, saya lihat juga ini semuanya ibu-ibu yang sudah tua. Juga walau muda, akhwat yang masih muda tapi masih ada kuliah. Sebentar, saya belum selesai. Ada ibu-ibu yang sudah tua, sibuk, punya rumah, punya anak, punya ini. Yang muda juga punya kerja, ada yang kuliah, ada. Harus sedikit-sedikit, insya Allah kita bisa semuanya, tapi sedikit-sedikit. Iya, kalau udah ibu susah nyeratnya sih. Udah kepikiran macam-macam, lagi belajar kepikiran ini. Masalahnya sadarnya telat sih. Iya. Disyukurin aja ibu-ibu baru sadar. Baru sadar belajar. Enggak, ini belum ada. Enggak, ini hikmah pandemi. Orang Mauritania di Shankit. Shankit itu orang Mauritania kalau ngajarin anak kecil atau yang belajar di pondok, dia kasih satu ilmu dulu. Ilmu hadis sampai dia belajar buku ke atas. Baru masuk nahw, baru masuk fikih. Sampai selesai dia belajar dari buku kecil sampai besar. Juga itu satu tahun biar fokus. Dalam satu tahun dia belajar fikih aja. Satu tahun belajar hadis aja. Satu tahun belajar tajwid aja. Satu tahun belajar bahasa Arab aja. Kenapa? Biar tidak ada fikir, sekarang belajar nahw, tadi belajar tajwid, tadi lagi belajar apa namanya ini tafsir, jadi bingung. Biar fokus, dia kasih ya, satu Syekh. Ilmu di dalam satu tahun ini. Difokus. Sekarang kita karena di sini akhwat atau ibu-ibu semuanya sibuk, punya anak, punya kerja, punya ini, kita belajar tajwid dulu sampai selesai. Kalau sudah lancar, kita masuk bahasa Arab. Kalau sudah lancar, masuk hadis. Kalau lancar, sampai jadi orang alim. Insya Allah. Ya. Setuju, saya setuju. Mudah-mudahan kita panjang. Azmi aja belum betul, saya. Oke. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat, dan afiat. Biar bisa. Amin. Insya Allah bisa semua. Amin. Kita baca doa ya. Iya, silakan Syekh. Ngajarin kita yang lemot. Oke. Bentar ini ada. Udah itu ada via. Oke. Ada via, ada admin di sini Dina, kita atur kapan belajar bahasa Arab, kapan belajar hadis, belajar tafsir itu nanti. Sekarang tajwid. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكه اللهم لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد في الاخره والاولى اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وكلماتك التامه ان تجعل القران الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا فذهب أحزاننا وغمومنا أن تذكرنا منه ما نسينا تعلمنا من ما جهلنا ترزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وأن تطلق بالقرآن الكريم ألسنتنا وأقوالنا وأفعالنا وتجعلنا متحققين بحقائق القرآن وبأسرار القرآن وأنوار القرآن واجعل القرآن بركته عائدة علينا وعلى أولادنا وأبنائنا وأحبابنا وأصحابنا وطلابنا وكل من له صلة بنا نسألك اللهم بأسمائك الحسنى أن تجعلنا وإياهم من أهل القرآن متحققين بحقائقه وآدابه وأخلاقه برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا يسرتها أنتنا عليها اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين واصرف عنا وعن إخواننا المؤمنين والمسلمين مرض كورونا واصرف عنا وعنهم كل ذلك وما يؤذينا برحمتك يا أرحم الراحمين واصلحنا واصلح بنا وعافنا واعف عنا واصلح أولادنا وأزواجنا وكلنا حيث كنا برحمتك يا أرحم الراحمين واجعلنا متحابين فيك متجالسين فيك متزاورين فيك واربطنا بك ربطا لا ينحل وبنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Amin. Saya minta maaf dari kemarin-kemarin sinyal tidak bisa juga tadi pagi tadi waktu kita mulai bisa-bisa sampai setengah dua ya itu kita masih di dunia harus ada yang seperti ini. Saya juga pamit tapi harus keluar dari live ini YouTube dulu. Assalamualaikum. Jazakallahu khairan. Kemudian izin pamit ya, Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.